Hadirin hadirat para jamaah, para rawan yang mulia, jamaah Masjid Al-Ihsan, jamaah Salat Maghrib, jamaah Majlis Ta'lim, mari kita awali. Kita buka dengan membaca istighfar dan salawat burdah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo saran-saran. Astaghfirullah rabbal baraya. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب المرايا أستغفر الله من الخطايا مولاي صل وسلم يا إيمان أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجيرة يا إلى الجود والكرم يا روح إلى الجود والكرم يبارك الجار يا وليد أجر ناجي يا هو أين الجود
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. تفضيلي واحترامي yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para ini dipakai segenap para alim, para ulama, para asatidz, asatidzah, segenap para tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan dan ta'mir Masjid Al-Ihsan, segenap para hadirin, hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini, hari Senin malam Selasa, 16 Syaban 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2021, melanjutkan kajian kita dari kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir Al-Qur'anil Azim kala Syekh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila qawlihi ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, dua ayat kita kaji, yaitu ayat yang ke-21 dan ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahu al-'azim. Dua ayat ini sudah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu. Sedikit mengulangi saja. Ya ayuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Allah Ta'ala menyapa seluruh umat manusia yang saat itu yang di hadapan Nabi Muhammad adalah orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Beribadahlah kalian, menyembahlah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang generasi sebelum kalian. Yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah dan menyembahlah hanya kepada Allah, karena hanya Allah Ta'ala yang menciptakan kalian. Allah Ta'ala yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Adapun berhala, Lata, Uzza, wal Manat, mereka berhala, mereka patung, mereka tidak menciptakan kalian, mereka juga tidak menciptakan orang-orang generasi sebelum kalian. Bahkan sebaliknya, kalian yang menciptakan, yang membuat, yang memahat Lata, Uzza, wal Manat. Orang-orang generasi kalianlah yang telah membuat patung-patung dan berhala-berhala itu, Lata, Uzza, wal Manat, kemudian disembah. Nah, maka sembahnya Tuhan, sembahlah Tuhan kalian, yaitu Allah yang menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang generasi sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian tattaqun, terjemahannya di la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, ay diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman siksa api neraka. Ayat berikutnya 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan,
Tuhan kalian, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu terbentang luas hingga orang-orang bisa hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu sumber air ke sumber air yang lain, dari satu oase ke oase yang lain. Al-ardha firasya, terbentang luas. Was-samaa'a binaa'a, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan langit yang menaungi kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Tuhan kalian yang telah menurunkan dari langit air, maka itulah air hujan. Fa akhraja bihi, maka dengan air hujan tersebut, akhraja bihi minas samarat, tumbuhlah berbagai macam pepohonan dan berbuahlah pepohonan tersebut. Rizqan lakum, rizqan lakum, yang merupakan rezeki bagi kalian. Kalau sudah faham, sudah faham, sudah ngerti bahwa yang menciptakan kalian Allah, yang menciptakan kalian orang-orang generasi sebelum kalian Allah, yang menciptakan bumi beserta seluruh isinya Allah, yang membentangkan bumi Allah, yang mengangkat langit menjadi daungan adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menumbuhkan pepohonan adalah Allah, yang membuat buah pohon itu berbuah adalah Allah. Kalau udah tahu, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu, fala taj'alu lillah, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan, nijan. Nijan, ada pesaing kompetitor yang disamakan dengan Allah. Jangan jadikan berhala itu Tuhan sesembahan seperti Allah. Jangan jadikan Lata sebagai sesembahan seperti Allah. Jangan jadikan Uzza sebagai sesembahan seperti Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan kalian benar-benar tahu. Baik, ayat berikutnya ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat 23. Kemudian ayat 24, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Ayat 24. Ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Wa in kuntum, dan apabila kalian semua, wahai seluruh umat manusia, dan secara khusus orang-orang Makkah yang berada di kota Makkah, orang-orang Quraisy, kaum Quraisy yang berada di hadapan Rasulullah, wa in kuntum fi raib, dan apabila kalian dalam keraguan, kalau kalian tidak yakin, ragu, mimma nazzalna, kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in kuntum fi raibin, dan apabila kalian dalam keraguan, mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan kepada, ala abdina, kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ragu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, nggak yakin Al-Quran ini benar nggak sih? Al-Quran ini benar nggak sih? Al-Quran ini relevan nggak sih? Ragu? Ragu? Kalau kalian, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Quran, fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu, maka datangkan saja, bi suratin, dengan satu surat. Fa'tu bi suratin min mithlih, yang seperti Al-Qur'an. Misal Quran. Enggak yakin nih Quran benar. Yaudah,
Mana tandingannya yang seperti Al-Quran? Gak yakin Quran benar? Sini, mana? Yang bisa menandingi Al-Quran. Fa'tu bi suratin mithli. Datangkan satu surat yang bisa menyamai Al-Quran. Wad'u syuhada'akum. Wad'u syuhada'akum. Dan panggillah saksi-saksi kalian. Maksudnya, panggillah dan minta tolonglah kepada berhala-berhala yang kalian sembah itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak yakin ini Al-Qur'an benar? Ya sudah, datangkan surat seperti Qur'an. Bisa enggak? Enggak bisa. Minta tolong sama berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang min dunillah, yang selain Allah itu loh. Kalau mereka bisa datengin Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak percaya kalau benar? Ya sudah. Berhalamu, patungmu menurunkan apa kepada kalian? Enggak yakin dengan Quran? Datangkan surat yang bisa menandingi Al-Quran. Minta. Minta tolong sama berhala-berhala yang kalian sembah itu. Kalau bisa mendatangkan yang menyaingi Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. In kuntum sadiqin. Kalau kalian itu memang benar apa yang kalian katakan. Mereka mengatakan annaha anal Quran anna Muhammad taqawwala min tilqa'a nafsih. Muhammad itu ngarang-ngarang Quran dari dirinya sendiri, bukan dari Allah. Quran itu bukan wahyu. Quran itu bukan kalamullah, Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Quran itu hanya buat-buatannya Muhammad sendiri, kata orang-orang Quraisy. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar bahwa Quran itu hanya karangan Muhammad, maka ya sudah, datangkan dong surat yang seperti Al-Quran. Kan ini dari Muhammad katanya. Ya sudah, karena sesama manusia kan. Ya sudah, datangkan yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak perlu minta bantuan sama berhala patung-patung itu. Ayat berikutnya 25. Fa'illam taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukan hal itu. Tidak bisa. Kalian tidak bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran. Kalian juga tidak bisa minta bantuan dari patung-patung berhala untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. Walan taf'alu, Allah pertegas lagi, walan taf'alu abadan fima baqa, dan tidak bakal kalian bisa. Kalau kalian memang enggak bisa, walan taf'alu, dan memang tidak bakal bisa, walan taf'alu abadan, dan memang tidak bakalan bisa meletakkan yang seperti Al-Qur'an, fima madha, di zaman-zaman masa lalu, di masa lampau. Walan taf'alu, dan tidak bakal bisa. Abadan fima baqiya, kekal abadi selamanya di masa yang akan datang. Tidak ada satu pun yang mampu mendatangkan satu surat pun yang akan bisa menandingi Al-Qur'an. Bahkan sampai zaman sekarang ya, teknologi, informasi, pengetahuan, perkembangan dengan pesat. Orang yang makan bambu sekolah, tidak pernah makan karpet mesin. Orang-orang yang sudah makan bambu sekolah di mana-mana. Yang sudah makan bambu kuliah di mana-mana. Yang gelar-gelarnya bejibun banyak. Ada? Yang mampu mendatangkan seperti Quran. Satu surat mirip Quran. Ada? Ada enggak? Seluruh dunia, kumpulkan para ilmuwan. Kumpulkan yang cawardas, yang pawinter, yang jenius.
yang IQ-nya IQ tinggi, kumpul kabeh lu plek-plek. Silahkan datangkan satu surat saja yang bisa menyamai Al-Qur'an. Ada? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya Allah. Enggak ada. Babar blas enggak ada. Enggak ada usaha sedikit pun untuk itu. Enggak ada. Oh, pantas. Kalau umat Islam itu bagaimana caranya harus dijauhkan dari rumah Allah, dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari kalamullah. Kalau buat tandingan emang enggak bisa. Gitu kan? Kalau menandingi Al-Qur'an enggak bisa. Nandingi satu surat aja enggak bisa. Maka bagaimana caranya? Oh, jauhkan umat Islam dari kitab sucinya. Jauhkan dari kalamullah. Jauhkan dari rumah Allah. Jauhkan dari Allah. Nanti titik-titik semurtad kafir. Enggak langsung kafir angel. Mainnya halus, mainnya cantik. Main halus, enggak main kasar ya. Mainnya halus, mainnya cantik. Dan terorganisir rapi, masif di seluruh dunia. Maka kita sebagai umat Islam kudunya langsung sadar. Kalau ada suatu apapun yang menjauhkan saya dari agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, membatasi saya dari Allah, membatasi saya dari Rasulullah, membatasi saya dari rumah Allah, membatasi dari majlis Rasulullah, membatasi saya dari kalam Allah, membatasi saya dari kalam Rasulullah. Hati-hati. Hati-hati. Karena kalau langsung dibuat kafir dan murtad, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Tapi caranya emang harus begitu. Halus, rapi, terorganisir, masif, global, dan waktu yang lama dan panjang. Betapa sabarnya mereka ingin menghancurkan umat Islam. Hah? Betapa sabarnya ingin menghancurkan agama ini. Kalau jihad perang, wah, umat Islam ini enggak pati wati mati ya. kalau dengan kematian enggak pati wati, enggak pati takut dengan kematian. Enggak begitu tah. Meninggal ya masuk alam barzakh, ditahlili, diyasini. Kalau sering majelis taklim ya nanti ketemu dengan para alim ulama. Matane? Rajin ziarah-ziarah ketemu para alim ulama. Rajin ngirim surat Fatihah kepada gurunya yo disambut dengan guru-gurunya. Wakai selamete. Di barzah itu lo banyak selamatnya. Sering sholawat maneh, wah tambah enak tok wis. Rutin dibaan, oh sebanyak selamatnya. Maka kalau mati sudah mati-mati amat. Itu pun di barzah nanti dilanjutkan dengan alam akhirat, kekal abadi selamanya di akhirat. Dan insya Allah surga semua. Kok diperangi langsung, meregang nyawa, enggak terlalu takut, mesti tidak pati-pati mati. Iya, iya kok, enggak pati-pati mati. Hah? Iya kan? Maka caranya adalah jauhkan umat Islam dari Tuhannya. Jauhkan umat Islam dari agamanya. Disuruh murtad kafir langsung enggak bisa. Ya udah alon-alon. Jauhkan dari Allah. Jauhkan dari rumah Allah. Jauhkan dari kalamullah. Jauhkan dari nabinya.
jauhkan dari kalam hadis nabinya, jauhkan dari majlis nabinya, jauhkan dari para pewaris para nabi. Yang berjuang itu para nabi dan para rasul. Sepeninggal para nabi dan para rasul adalah para ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Jauhkan umat Islam dari para ulama. Kalau dulu yang berjuang Nabi Muhammad, kan begitu. Tapi Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ya pewaris Nabi Muhammad yang akan terus berjuang untuk agama ini. Ya, pejuang-pejuang Islam itu yang dihilangkan, dijauhkan dari umat Islam. Kalau redup diri umat Islam itu. Taib, fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Apabila kalian tidak mampu membuatnya seperti Al-Quran, walan taf'alu, dan tidak akan bisa selamanya membuat yang seperti Al-Quran. Wa innama qala dhalika libayanul i'jaz, li'anna Al-Quran kana mu'jizatan lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak bakal bisa, Beb? Ya karena Quran ini merupakan kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita diperintahkan totalitas beriman kepada Al-Quran, Kitabullah. Juga beriman kepada kitab-kitab suci yang lainnya. Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa. Kemudian Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Dawud, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, juga Suhufi Ibrahim wa Musa. Secara umum kita harus beriman dengan seluruh kitab-kitab suci dari Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada para Nabi dan para Rasul. Tetapi Nabi kita adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi terakhir yang menyempurnakan para Nabi dan para Rasul terdahulu. Maka Al-Quran adalah Al-Quran yang menyempurnakan seluruh kitab suci terdahulu. Updatean terakhirnya ini Quran sama Nabi Muhammad. Update terakhir ya. Update terus, update terakhir, pembaharuan yang paling baru yaitu Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Maka yang dipakai Nabi Muhammad SAW, yang dipakai adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu nazzalna dzikra, kami yang telah menurunkan adzikra Al-Quran. Mana dzikra Al-Quran? Wa inna, dan sungguhnya kami lahu, untuk Al-Quran itu lahafidhun, benar-benar akan kami jaga Al-Quran itu. Al-Quran terjaga semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjaga di zaman Al-Khulafa'ir Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Terjaga pada generasi berikutnya, Tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak, Muhammad bin Sirin, Mujahid, Muqatil, Al-Hasan al-Basri. Generasi ketiga Tabi'in. Juga terjaga di generasi berikutnya, mulai Al-Imam Malik bin Anas bin Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. Terjaga. Sampai hari ini terjaga. Sampai hari ini terjaga. Berapa miliar umat Islam? Sekarang berapa? 2 miliaran? Lebih? Lebih, 2 miliar lebih? Tuh, manusianya? Manusia 6 miliar. Jumlah umat Islamnya? Manusianya atau jumlah umat Islamnya? Jumlah populasi manusia 2 miliaran. Ala kulli hal, enggak tahu, enggak punya datanya.
katakan 1 miliar manusia umat Islam dari 5 benua yang ada di dunia dengan berbagai perbedaan suku, ras, tapi agamanya Islam semua, dengan berbagai perbedaan madhab yang mereka punya, dengan perbedaan bahasa lisan ibu mereka, dengan berbagai lahjah, tapi ketika baca Quran boleh enggak fasih, boleh keliru, tapi orang tetap tahu. Gitu ya? Orang tetap tahu. Mungkin enggak fasih, mungkin adanya agak beda karena lisannya beda, karena bahasa ibunya beda. Tetapi orang pada akhirnya akan ada rujukan bahwa Al-Qur'an itu ini yang benar ini. Dan kemudian dijadikan standarisasi yang terbaik. Maka ketika jadi imam, gitu ya? Yang jadi imam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya ummukum aqra'ukum, yang menjadi imam bagi kalian adalah aqra, yang paling pintar qiraah Quran. Tsummal afqah, kalau enggak pintar qiraah, kemudian yang faqih, paham ilmu agama terutama tentang salat. Jangan salah paham. Jangan keliru. Aqra itu artinya pandai qiraah, artinya hafal Al-Qur'an. Ingat, tidaklah turun ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa potong ayat. Tidaklah beberapa potong ayat itu disampaikan kepada para sahabat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar faham, mengerti hukum-hukum dan isinya, kemudian mengamalkannya karena beliau nabi dan rasul, suri tauladan. Praktek ayat ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah beberapa ayat ini disampaikan kepada para sahabat kecuali mereka langsung menghafalnya, memahaminya faqih, kemudian mereka mengamalkannya. Jadi makna aqra'ukum, yang paling pintar qiraah di antara kalian itu otomatis dia paling hafal dan dia paling mengamalkan. Jadi bukan dikira pintar qiraah tok tapi enggak pintar faqih. Oh, enggak begitu kalau zaman dulu. Zaman sekarang, iyo, kiroahnya tok, pinter, fikihnya nggak tahu, bahasa Arabnya nggak tahu. Kalau dulu nggak begitu. Ini yang salah paham. Yang orang sekarang nggak paham, dipikir kalau, oh, yang pinter kiroah tok, lu enggak. Orang dulu itu, zaman sahabat itu, tidak ada 2-3 ayat mereka baca, mereka hafalkan, kecuali mereka benar-benar paham dan langsung mengamalkan. Karena memang generasi terbaik yang hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, bukan generasi jarkoni, iso ngujar tapi orang lakoni. Jadi aqra'ukum fil hadis itu yang pintar qiraah di antara kalian di zaman Nabi itu otomatis yang pintar qiraah pasti pintar fikih dan pasti mengamalkan. Nah, yang kita pahami, oh, pinter qiraah zaman now. Zaman now ini kadang-kadang nyetel MP3, denger YouTube, tiru ngokno, ditirukan nadanya. Ditirukan nadanya. Modal niru, modal copy paste. Modal menyalin. Tapi tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar tajwid, tidak belajar makharijul huruf, tidak belajar sifatul huruf, langotna. Tidak belajar sifatul huruf. Ya Allah. Standarnya jauh. Serius, standarnya jauh banget. Serius. Hafizul Quran beneran ini. Saya bertemu dengan Imam Masjidil Aqsa. Imam Masjidil Aqsa. Imam Masjidil Aqsa dari keluarga Al-Jailani. Ana tanya sama beliau, masih muda. Enggak sebaya. Dia punya, apakah beliau punya riwayat sab'ah, qira'ah sab'ah? Beliau bilang dalam proses menuju kesempurnaan qira'ah sab'ah. Oh gitu. Kemudian bagaimana? Dia awali Quran itu umur 7 tahun dengan menghafal Al-Quran. Hafal 30 juz,
hafal 30 juz. Kemudian dari 7 qiraah ini maka dia akan baca qiraah yang pertama sebelum yang 6. Maka versi pertama qiraatul Quran beliau hafalkan, kemudian dia baca di depan syekhnya per lembar, per huruf, per ayat qiraah pertama dengan 3 cara bacaan. Hadr dengan cepat, kemudian tawassut standar biasa, yang kemudian lambat. Ini dibacakan per lembar di hadapan gurunya 3 kali khatam. Satu qiraah apal dan dibaca 3 kali untuk satu qiraah. Kalau 2 qiraah 6 kali khatam. Kalau ini kalau 7 21 khatam dan hafal. Beliau mulai usia 7 tahun sampai sekarang 30-an lebih, apakah sudah jangkep qiraah sampah? Belum jangkep, belum selesai saya qiraahnya. Dari satu syekh, jadi satu guru, dia ambil qiraah sab'ah, maka dia harus 21 kali khatam secara langsung. Ini satu syekh, satu guru. Satu mata rantai sanad bacaan Al-Quran. Dia kemana-mana, saya ke Turki, saya ke Mesir, saya ke kemarin. Kalau di luar ada syekhul Quran juga yang punya sanad, kemudian saya ingin belajar sama dia, dapat sanad sama dia, ya sama, caranya juga begitu. Saya harus baca Quran dengan beliau per lembar dengan 3 gaya bacaan untuk ngambil sanad. Maka saya punya 2 sanad Quran. Tapi 21 kali khatam kalau siapa? 21 kalau 2 saya 42 apal. Itu akra. Itulah haya. Ya, terus masa mau dibandingkan dengan yang MP3 dilungokno ditirukan. Ya Allah. Jangan merendahkan dunia akademik Islam dong. Kalau mau jadi denger dan ditirukan lantas jadi imam, akeh tunggali rek. Kan begitu. Kalau hanya denger MP3 qiraah nada indah terus langsung jadi imam, semua orang bisa. Loh, kok posisi-posisi penting di dalam masjid begitu mudah diraih? Anda merendahkan agama Islam namanya. Anda merendahkan Baitullah masjid. Anda merendahkan kalamullah. Tahsinul Quran bagus, qiraatul Quran bagus, tilawatul Quran bagus. Tapi kurikulum akademik Islam itu ada. Waduh. Bisa mulai dipahami? Anggih ta. Oh, bukan mempersulit, tapi standarisasi itu ada. Standarisasi ilmu itu ada. Standarisasi imam itu ada. Ndak model MP3 di rumah no, oh, sudah nadane padha Masjidil Haram imammu. Lho. Anda merendahkan rumah Allah kalau begitu. Anda merendahkan Al-Quran. Oh. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Kenapa? Al-Quran ini terjaga. Al-Quran ini terjaga. Kemudian fattaqun narallati waquduhan nas wal hijar. Hati-hati dengan api neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nanti masalah azab neraka ini pertemuan yang akan datang. Penutup, jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari Rasulullah. Jangan jauh dari rumah Allah, jangan jauh dari majlis Rasulullah. Jangan jauh dari kalam Allah, jangan jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana biar enggak jauh? Ngaos, ngaji, majlis taklim,
Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan istiqamah supaya langkah kaki kita lebih ringan ke rumah Allah dan ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.